jejak peninggalan cagar budaya Candi Pendem. Pada episode kali ini, tim Taji akan mengulas tentang peninggalan cagar budaya Candi Pendem yang belum diketahui hal layak luas. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang untuk mengulas sejarah peradaban bangsa yang ada di Nusantara. Wisata sejarah yang berada di Desa Pucangan, Kecamatan Kerambi, Kabupaten Ngawi. Penyebutan atau penamaan Candi Pendem saat ditemukan oleh warga sekitar dalam keadaan terpendam. Keberadaan Candi Pendem ini adalah bukti sejarah yang ada di Tanah Jawa. Banyaknya situs-situs atau candi Hindu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Jauh sebelum candi ini ditemukan oleh warga Pucangan, situs yang telah ditemukan oleh Belanda pada tahun 1925, dan sebagian besar benda-benda bersejarah purbakala ini sebagian telah dibawa ke Tretes Malang. Dan yang masih berada di Desa Pucangan tersebut, tempat di mana ditemukannya candi tersebut adalah sisa-sisa peninggalan yang belum sempat atau yang tidak dipindahkan oleh Belanda. Candi Pendem merupakan sebagai tempat untuk pembakaran jenazah raja dan ratu atau krematorium. Bentuk yang menyerupai dengan situs Candi Ratu Boko yang berada di Yogyakarta. Ngawi sendiri juga mempunyai sejarah yang luar biasa. Banyaknya ditemukan situs-situs peninggalan sejarah masa lampau. Keberadaan situs purbakala ini adalah sebagai bukti nyata dan bagian dari peradaban atau perjalanan kebudayaan bangsa ini. Candi Pendem yang dulunya merupakan tempat yang digunakan untuk pembakaran jenazah terlihat dari bentuk tempat tersebut yang berupa kubangan yang berbentuk persegi berukuran kurang lebih 3x3 meter. Sangat disayangkan karena keadaan sekarang sudah nyaris tidak terurus. Dapat terlihat dari papan larangan dan lokasinya sendiri yang berada di halaman rumah warga. Candi yang merupakan warisan sejarah peradaban budaya ini hanya dirawat oleh seorang ibu-ibu yang bernama Bu Kaminem, sang juru rawat. Selain juru rawat, Bu Kaminem adalah seorang yang mempunyai lahan di mana tempat ditemukannya Candi Pendem. Kurangnya perhatian dari pemerintah kota tentang cagar budaya ini tidak berbeda jauh seperti halnya tempat penemuan situs yang lainnya, yaitu Reco Banten. Seperti yang kita ketahui, banyaknya tempat-tempat bersejarah, namun tak sedikit yang kurang dipelihara kelestariannya. Kita sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, marilah kita jaga dan lestarikan budaya yang sudah ada. Dan jangan lupakan sejarah peradaban bangsa ini.